Hey guys, apa yang saya ingat sini sekarang dalam video kali ini adalah video saya nak explain sikit tentang terutama sekali newbie yang kat luar sana, iaitu kita tengok dekat luar sana ada banyak gila fitness influencer sama ada dekat local ataupun international. So apa yang saya nak pesan sikit adalah kebanyakan influencer bodybuilder yang kita follow ni bukan semuanya adalah natural. Saya bukan against kepada orang yang menggunakan steroid. Saya tak setuju dengan beberapa individu yang menggunakan, memang dia adalah orang yang pakai steroid, tapi dia mempromote sesuatu suplemen dan membuat seolah-olah suplemen tu yang buat dia besar sebesar-besar tu. Jadi ini membuatkan ramai budak-budak yang baru saja nak berjinak-jinak dengan dunia bina badan ada persepsi yang salah. Oh, kalau ambil suplemen ni nanti badan akan jadi sebesar dia. Jadi ini benda yang saya rasa ada kepentingan peribadi. Kadang-kadang orang ni adalah orang yang dia sendiri menjualkan steroid, jadi dia terpaksa memberikan message-message, oh, steroid ni selamat digunakan dan sebagainya. Dan kita nampak banyak budak-budak sekolah yang terlibat, habis sekolah terlibat, dan dia tak faham penggunaan steroid secara menyeluruh. Dia tak faham bahawa steroid ni kena cycle dan bajet yang menggunakan steroid ni sangat-sangatlah besar, dan akhirnya dia terstuck dalam penggunaan steroid. So ini benda-benda yang saya rasa perlu dibuat warna, sebab ramai sangat orang kat luar sana yang tengok, bodybuilder ni ambil suplemen A dan bodybuilder ni jadi besar kerana suplemen A. Sedangkan di belakang suplemen tu ada benda-benda lain yang digunakan yang dia sendiri tak ceritakan kepada publik. Ada pula bodybuilder yang dekat sana yang dia tunjuk, kalau nak besar pakai steroid ni. Jadi dia menggunakan platform dia sebagai tempat untuk menjual steroid, dan kita pun tahu bahawa menjual steroid adalah salah di sisi undang-undang, dan kalau kita ditangkap kita boleh dikenakan dengan tindakan undang-undang. Jadi bukan benda yang main-main, dan efek kepada steroid juga bukan benda yang main-main. Mungkin ada setengah orang selamat menggunakan steroid, tapi kita tak cerita berapa ramai orang kat luar sana yang ada side effect dan sampai terpaksa masuk ke hospital kerana penggunaan steroid. Jadi saya rasa penting untuk ada salah seorang wakil untuk bercerita awareness ni. Bukan saya against kepada mereka yang menggunakan steroid, bukan. Tapi tolong bertanggungjawab dengan ramai orang kat luar sana, budak-budak yang baru habis sekolah, yang dia tak faham steroid apa. Jadi benda ni boleh, kita tak tahu nyawa siapa yang kita tengah mempertaruh. Kita tak tahu nyawa siapa yang kita sedang mempertaruhkan kalau kita secara berleluasa ataupun secara publik mengajak orang ataupun mengajak orang untuk menggunakan steroid, terutama mereka yang baru saja newbie yang tak faham apa benda pasal dunia bina badan ni. Jadi ini adalah, saya rasa, ada kepentingan peribadi untuk mengaup keuntungan pada orang lain. Jadi saya suggest kepada semua orang kat luar sana yang korang baru je start nak belajar, tolong jangan terlalu terburu-buru. Walaupun nak beli suplemen apa pun, sentiasa buat research dulu, tanya orang, baca daripada sumber-sumber lain. Jangan hanya daripada penjual semata-mata, sebab lebih baik korang dapatkan information daripada pihak yang tidak ada kepentingan. Jadi saya rasa itu sahaja message kali ini. Message yang ringkas, saya harap message yang sampai kepada sama korang, yang saya tahu ramai yang follow saya adalah newbie, dan saya tahu korang ada juga follow-follow influencer lain yang sebenarnya enhance. Dan korang pun mungkin tak tahu influencer ni natural ataupun tak natural, sebab korang masih tak dapat bezakan lagi. Tapi saya harap dengan adanya channel ni, korang boleh improve lagi knowledge korang. Korang tahu apa yang korang patut elakkan, dan korang tahu apa yang korang patut buat untuk jadi orang yang lebih sihat. Sebab kita bina badan ni bukan semata-mata nak badan cantik, tapi goal kita adalah supaya kita sihat. Itu purpose dia, okay? Bukan sahaja kerana nak badan cantik, tapi kita nak badan kita sihat dan supaya kita jadi orang yang lebih produktif dan juga sihat di masa akan datang. Bukan setakat ada short term goal, badan cantik setahun dua kemudian membuncit dan akhirnya diet semua ke laut. So kita tak nak, kita nak jadikan benda ni lifestyle yang korang boleh bawa sampai korang ke tua. So guys, itu sahaja. Kalau korang suka channel macam ni, kalau korang suka content macam ni, jangan lupa untuk belanja saya like, dan jangan lupa untuk subscribe, dan jumpa dekat video yang akan datang.